baru aja bubar sama Ardi. Iya, Des. Lagian, kalau dilihat orang banyak juga nggak enak. Tapi kenapa gue mesti peduliin omongan orang? Gue nggak ada masalah. Kalau emang orang lain ada masalah, ya urusin aja urusan masing-masing. Ya nggak bisa gitu dong, Des. Lo tuh mesti tahu yang namanya bahaya. Lo tuh baru putus sama Ardi. Feeling lo berarti tuh masih belum stabil. Rasain lo, ha? Ya, Des. Lagian, lo juga jangan terlalu deket sama semua orang, Des. Bisa-bisa lo kebawa suasana lo. Aduh, sakit. Kenapa kamu kena juga sayang? Aduh, kena nih, dijepret nih. Lidahku nih kena nih. Wah, sialan yang tiga cewek nih. What? Huh? What are you looking at? Huh? Mampus lo. Saya kerjain aja yuk. Yuk. Pakai lem nih, lem suka. Buang. Mampus lo ya. Ngapain tuh dia? Jangan-jangan mau ngebales lagi, Fit. Tahu tuh. Cemplungin sayang, cemplungin karetnya. Cepetan, yang banyak. Ayo sayang. Ayo banyak dong. Iya, yuk. Ha, yuk. Yes? What you? What and what? Heh, apa lo? Mau ngapain lo? Lo yang what. Gitu deh, dia tuh emang gayanya aja yang kayaknya naksir. Tapi gue yakin banget kalau gue sama dia itu gak lebih dari temen deket. Aduh, Des, bisa gak sih lo sekali aja dengerin nasihat kita? Gue ngerti sih, Des, kalau misalkan lo curhat sama Indra tuh enak banget. Tapi kalau gue boleh kasih saran, mendingan lo curhat sama yang lebih dewasa aja deh. Oh iya, sama Gladys aja, Des. Kayak aku ya sayangnya, lebih dewasa. Tapi kamu curhatnya di tempat yang sepi ya. Asik. Aduh, kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Kan gak enak sama temen-temen. Sepi-sepi bolong kayak bisa aja loh. Emang lo udah berani apa? Bisa berani kok. Bisa apaan sih? Gak jelas. Bisa bohong lo dasar. Buat jadi pacar lo susah-susah, gila. Ngapain lo pikirin mendingan kita kenal? Ah gila lo. Terus ya, gue juga waktu bubarin Doni tuh rasanya sakit banget lagi. Tapi dalam kasus gue, Doni tuh mesti dikasih pelajaran. Sorry ya kakak lo. Gue terlalu keras gak ya sama Ardi? Lo sebenernya masih sayang gak sama dia?
Masih sayang sama mau balik kan beda, Dis. Kalau gitu lo masih mau balik sama dia? Hey, gue duluan ya. Yandra. Des, lo ada di mana? Gue lagi jalan sama Gladys. Kok lo nggak bilang-bilang sama gue sih? Gue kan nungguin lo. Lo sorry, Indra, tapi kan gue nggak janji mau pergi sama lo. Iya, Des. Tapi kan gue ngajakin lo pergi dari kemarin. Senggangannya lo bilang dong sama gue. Jadi gue nggak nungguin kayak gini. Duh, sorry, Dendra. Tapi kayaknya gue nggak harus selalu kasih tahu ke lo deh kalau gue mau pergi kemana. Gak apa-apa, Des. Sorry ya kalau gue maksa lo. Lo have fun aja ya sama Gladys. Dah. Dah. Halo? Amel, ini gue Indra. Lo tau gak Desi sama Gladys di mana? Gue sih gak tau Desi kemana, Indra. Tapi kalau dia sama Gladys, palingan mereka main bowling di tempat biasa. Oh, iya ya Mel. Thank you Mel ya. Gue mau ngomong sebentar. Bentar, Ger. Oke. Udah bisa kan? Kok lo ada di sini, Indra? Gue sengaja lewat sini. Ya, ada lo. Des, kok lo nggak ajakin gue main bowling sih? Gue kan juga suka bowling. Sorry, gue juga nggak ada rencana kesini. Gladys yang ngajakin. Tapi kan tadi lo bisa kasih tahu gue langsung bahwa lo ada di sini. Udah deh, nggak usah dibahas panjang lebar. Kalau lo mau main, ya main aja. Pulang ya, Des? Pulang. Baru juga 2 game. Jadi lo gak mau pulang sama gue? Loh, kok gitu sih? Ya, gue malas aja pulang sendiri. Gue pulang ya, Des? Oke. Dah. Ya, balik ya. Des, sorry ya. Udahlah. Aku cuma memastiin kamu baik-baik aja. Hah? Aku kamu? Lo tuh kenapa sih, Indra? Kok jadi beraku kamu kayak gitu? Enggak. Aku, gue nggak apa-apa kok. Sebentar, Des. Des, gue bikinin buat lo. Aduh, thanks banget ya, Andra. Lo tuh sering banget tau gak sih kasih gue kado?
ada lagu ungu kesukaan gue. Thanks banget ya. Sama-sama, Des. Sorry lagi ya buat sikap gue yang kayak anak kecil tadi. Oke? Okay? Iya. Ya udah, hati-hati ya. Dah. MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.